masker. Lagian kan saya gak sakit. Pakai masker itu kan untuk orang sakit aja. Itu anjuran WHO loh. Wah yang benar. Waduh gimana nih? Saya gak punya masker. Tenang saja, saya punya. Kok masker kain? Mana bisa cegah virus? Bisa kok. Masker kain mampu menahan 10-60% partikel ukuran 3 mikron. Kenapa gak pakai masker yang hijau aja? Ini ya, saya jelasin. Masker bedah digunakan untuk orang yang sakit. Masker NGS digunakan untuk petugas medis. Sedangkan masker kain bisa digunakan untuk kita yang sehat. Oh gitu ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Jangan lupa setiap mau keluar rumah harus menggunakan masker. Belajar di rumah aja.